Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat Mas Kosim, dimanapun teman-teman berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena selama ini absen dari YouTube, dunia per-YouTuben, karena memang ada beberapa problem, ya, kendala yang harus saya selesaikan, sehingga saya tidak sempat lagi membuat konten untuk YouTube sebagai konten-konten edukasi atau pembelajaran, khususnya di kajian ilmu tafsir. Hal ini dikarenakan saya memang 2 tahun terakhir itu kena musibah, ya, sakit, sehingga tidak sempat lagi. Kemudian saya juga mau sampaikan ke teman-teman, alhamdulillah di tahun 2021 kemarin saya sudah menyelesaikan studi S2 saya, dan alhamdulillah setelah lulus itu saya lanjut daftar untuk S3. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan sudah memasuki semester 4. Jadi ini proses penulisan proposal disertasi, insya Allah. Nah, saya berharap teman-teman nanti bisa menyisihkan doa terbaiknya, ya. Semoga nanti studi ini lancar dan bisa selesai tepat waktu. Nah, karena beberapa problem tersebut, saya tidak sempat lagi untuk membuat konten. Dan alhamdulillah setelah proposal yang sudah saya tuliskan ini rampung, dan saya baru teringat untuk konten-konten yang saya janjikan di YouTube ini, sehingga saya kemarin kebetulan ada teman juga yang pergi mencari buku gitu, ya. Saya nitip untuk membeli salah satu kitab penunjang dalam studi khususnya kajian tafsir. Jadi itu nama kitabnya Kitab Ulumul Quran, ya. Kayak gini, kalau kitab ini di pesantren kita bilang kitab kuning, ya. Ya kayak gini. Ini kitabnya sudah datang. Nah, kitab ini ya nanti kita pakai juga untuk belajar ilmu tafsir. Nah, ini Ulumul Quran, jelas isinya tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, untuk belajar tafsir, kita harus bisa menguasai ilmu Al-Quran. Salah satunya adalah kitab ini, Ulumul Quran. Insya Allah nanti untuk belajarnya, saya bagi dalam sekian bab sesuai dengan tema-tema yang ada di sini, dan insya Allah nanti akan kita pelajari dengan pendekatan-pendekatan yang sederhana, dan saya janji akan sangat memudahkan teman-teman untuk memahami tema-tema tersebut. Ini sebagai penunjang nanti, penunjang untuk kita bisa memahami ilmu tafsir. Ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita sudah bisa mulai belajar ilmu Al-Quran dengan menggunakan kitab ini. Oke, sampai bertemu nanti di season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.